Pak Perkim yang diwakili oleh Pemangku Siasagung dan Pak Bakti yang telah menyusun satu program bagi menghimpunkan kalangan daripada guru agama sekolah-sekolah di peringkat wilayah persekutuan ini dalam satu pertemuan untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat khususnya pada tema sambutan, iaitu program seminar mendepani cabaran dan juga akidah pelajar Islam semasa dengan metodologi dakwah yang berkesan. Saya katakan tadi cabaran hari ini berbeza dengan cabaran hari itu dulu. Sayyidina Umar mengatakan alimu Allah dakum fa innahu makhluqun li ghairi zamanikum. Anak-anak kamu bukanlah lagi makhluk yang hidup pada zaman kamu. Maknanya cabaran dalam bentuk makanan, pakaian pun tak berubah. Dulu saya ingat bayar-bayar umur saya ni kalau tak makan nasi tak boleh nak tidur. Tapi anak-anak kita hari ni seminggu tak kena nasi tak jadi masalah. Dia makanan yang jenis fast food menjadi makanan kegemaran mereka. Macam tu juga kita kalau bangun dulu mesti bantu dengan kopi, teh, ataupun kita habis-habis tak ada sangat pun minum air sirap. Tapi anak-anak hari ini air-air, jus dan sebagainya dalam ekspor, dalam peti air dan sebagainya menjadi minuman untuk mengambil tempat. Jadi sebab itu pada hari ini cabaran-cabaran juga adalah berbeza pada zaman dulu. Apatah lagi kalau kita melihat dalam ledakan media baru, ledakan teknologi maklumat dan sebagainya, menuntut supaya anak-anak ini diberikan pendedahan yang seawal mungkin. Kita melihat biayah-biayah daripada pelbagai pihak juga menggunakan pendekatan teknologi yang begitu canggih. Mereka menggunakan dengan segala macam apa yang ada di rumah. Mereka tak perlu datang, tetapi mereka mendatangi dalam bentuk media-media baru dan sebagainya. Anak-anak boleh buka akses kepada pelbagai maklumat, termasuk hal-hal yang boleh memesongkan akidah mereka, yang menuntut penjelasan daripada para guru. Dan hari ini mereka juga tak berminat untuk nak pergi bersila di depan guru, nak tanyakan kepada soalan. Apatah lagi kalau ada perbezaan gap yang umur yang begitu jauh. Tapi kalau ada guru yang boleh menepati, saya ambil contoh lah ya, di Universiti TV Hijrah ada ni, macam bayar-bayar TV Hijrah tak tahu, jadi kegilaan kan. Jadi macam saya dengan Tuan Haji Tansi hidup sama je, tak ada apa nak dengar pun. Tinggal saya dengan mic je lah, sebab dia hari ini cara dan gaya bahasa pun pertuturan berbeza kan. Sebab tu bahasa SMS dengan bahasa pertuturan biasa dah jauh berbeza daripada keadaan. Maka sebab itu saya melihat hal yang seperti ini lebih dalam kita bimbang ialah soal cabaran yang menyentuh soal akidah. Ya betul, kita bercakap soal akidah kita, akidah yang berpaksikan kepada Al-Sunnah wal Jamaah, begitu juga dengan syariahnya, begitu juga dengan akhlaknya, dan kita mengambil kira bahawa mazhab yang kita bina pakai secara meluas di Malaysia ialah mazhab Syafi'i. Tapi hari ini dengan kehadiran pelbagai kelompok manusia yang datang daripada Iran, yang datang daripada Pakistan, yang datang daripada Bangladesh, yang datang daripada Myanmar, daripada rantau, yang datang dalam bentuk pelbagai, yang belajar, yang menuntut bekerja, yang mengaji, yang bisnes dan sebagainya, semua ini membawa budaya dan juga kehidupan mereka pada negara mereka yang asal. Jadi tuntutan keadaan memerlukan kepada kepahaman di peringkat anak-anak kita dengan pendidikan keras yang paling awal bermula dari sekolah. So saya rasa sudah cantik pada ketika dan tempatnya inisiatif yang diambil oleh Kementerian Pelajaran khususnya di peringkat wilayah persekutuan bersama dengan pihak Perkim untuk duduk bersama memikirkan khususnya tenaga utama yang menjadi pendakwah, iaitu para guru dan para ustazah, ustaz dan ustazah yang ada di sekolah, yang merupakan tempat dan rujukan dan yang dianggap sebagai paling autentik ataupun paling tepat untuk ditanyakan kebenaran soal agama. Jadi harapan kita, selain daripada itu, mungkin saya nak tentu juga cabaran di luar pada hari ini cukup menghambat. Cabaran pluralismenya, LGBT dan sebagainya, ditambah yang baru ni kita tengok pula ada pula buku yang kahwin campur. Saya melihat bahawa satu hal ini keberanian orang untuk bawa masuk segala macam cambahan-cambahan, perkara-perkara, tulisan-tulisan, cetakan-cetakan yang tidak sepatutnya diada. Dan dalam kahwin campur ni, kalau campur dalam arti kata campuran bangsanya, tak apa kalau masih lagi jantinanya lelaki dan perempuan. Tapi hari ini jantina sudah tidak diperdulikan, bahkan menuntut keinginan untuk laki-laki dibenarkan dalam konteks peraturan lelaki dengan laki-laki. Jadi buku ini amat memberikan kemerbahayaan kepada masyarakat, apatah lagi kalau dengan hujah-hujah yang diberikan secara logik diberikan supaya kebebasan atas nama human right yang tanpa batas, sehingga
melangkaui right orang lain yang kita harus depani dengan sungguh-sungguh, dan dia bukan hanya sekadar dengan pendekatan undang-undang dan juga termasuk juga pendekatan pendidikan daripada peringkat sekolah. Jadi saya mengharapkan seminar ini akan membuahkan hasil yang kita natijahkan, yang kita hala tujukan, iaitulah untuk kita memberikan kekuatan jati diri akidah kepada anak-anak di peringkat awal lagi. Okey? Saya juga mengambil kesempatan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menapis seketatnya buku-buku yang berunsur yang seperti ini, kerana dia menggamit keseronokan orang. Sebab saya bimbang untuk masa hadapan besok. Kalau hari ini kita pergi cek di hotel, cek di rumah-rumah orang, ialah kalau ada lelaki dengan perempuan yang boleh kita buat pertuduhan khalwat, bukan muhrim dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau di bilik hotel lelaki tidur dengan lelaki. Ini sesuatu yang amat sukar, kan? Bila macam kita pergi berkhusus, kadang-kadang ditempatkan lelaki dengan lelaki itu bilik. It's normal. Tapi kalau yang duduk lelaki dengan lelaki itu tetapi merupakan pasangan yang mengamalkan seks bebas, jadi bagaimana pendekatan-pendekatan yang akan berlaku di masa depan untuk kita depan ini? Sebab itu, daripada awal, kita minta supaya segala unsur yang boleh menumbuhkan, sama ada dalam bentuk penerbitan buku, sama ada dalam bentuk sokongan, kebenaran, keizinan, ataupun cakap-cakap yang boleh membawa kepada hal-hal LGBT tadi, kita nak supaya kita basmikan di peringkat awal. Ataupun jabatan agama tak ada kuasa. Okey, dia bukan soal jabatan agama tak ada, tetapi dia kuasa untuk membatalkan buku-buku ini adalah kuasa berada di Kementerian Dalam Negeri. Sebab kita ada pengagihan kuasa, tetapi penguatkuasaan itu kita akan bersama-sama. Sebab saya bekerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Majlis Agama, Jabatan Agama untuk menyekat perkara-perkara yang tersebut. Okey, ada soalan lagi?